orang yang beriman, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni wajib kita beriman. Jangan nak jadi Wahabi. Wahabi piduk kata ayah puak Nabi ni, mak ayah Nabi ni kafir. Nyembah berhala, gila babi puak ni. Ha, saya buh terus. Teruklah ku ajak. Ha, gedah kata gitu. Ku ajak loklak sok siap. Semua ada puak ni. Kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada dengar macam tu, tak ada hati dalam perut tuan-tuan, tak ada, tak ada perasaan marah dalam perut tuan-tuan, nak kata apa dekat golongan ni? Dia boleh hidup mengajak dalam TV, dalam radio, dia kata puak mak Nabi ni orang yang musyrik. Eh, kalau ada depan kita cekak muka dia. Ha? Apa cerita puak ni sampai tak reti ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammil bil khair. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah
sama-sama dapat kita bertemu pada pagi ini dalam dewan ini. Insyaallah dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang mencurah-curahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah turun kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahannya yang kita mengharapkan akan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan kedatangan bulan ini kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di kalangan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berusaha untuk mentazimkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap masa, waktu, ketika, tempat dan apa jua situasi, yang kita mengharapkan daripadanya kesudahan esok, iaitulah syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah orang yang apabila Allah bagi dekat dia peluang-peluang tawaran kepadanya untuk dia membina keelokan dalam kehidupannya, Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kepada dia untuk dia membina kebaikan dirinya dan dia membina darjat dan pangkat di sisi Allah, tapi dia mengabaikan sahudi, maka setidak-tidaknya walaupun kita tidak mampu untuk nak meletakkan diri kita sepenuhnya di atas alamat dasar yang menunjukkan atas kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya biarlah satu dua perkara yang kita lakukan, termasuk di dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekadar dengan memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, dengan diniatkan di dalam hati kita aku kasih dan cinta Nabi seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keturunan-keturunan yang melahirkan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, semuanya bersifat terpuji dan penuh dengan kepujian. Antara sikap mereka itulah sentiasa mengambil berat tentang hal ehwal manusia dengan menjaga kebajikan mereka, menjaga makan minum mereka, menjaga hubungan sesama mereka, bahkan menyatukan perpaduan antara mereka. Itulah sifat dan sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sikap keturunan-keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi daripada bapa-bapanya sehinggalah sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pagi ni kita tak baca kitab kita tu. Saya pasal orang, pasal pihak masjid tak bagi baca, saya tak baca. Saya ikut arahan. Jadi kalau arahan kata lagu tu, saya kata lagu tu lah. Kalau ikut kitab kita muhimah. Jadi oleh kerana bulan ni bulan maulud, bila bulan maulud ni masjid kita ni alhamdulillah dia buat bulan maulud. Dia buat bulan maulud ni banyaklah program-program maulud yang dianjurkan. Di awalnya Ustaz Khairul nak minta baca berzanji. Tapi hari pun tak ada saya ni. Penuh. Kalau hari ni ni tak baca ke semua tu tak boleh. Cuma yang baca berzanji tu mungkin orang lain. Saya pun boleh lah, nak kata tak boleh tu boleh sikit-sikit, nak kata boleh pun tak boleh juga, reti sikit gitulah. Cuma pagi ni ni kita nak baca sikit kandungan kitab yang dikarang oleh seorang ulama Kedah, iaitulah Tuan Guru Haji Bakar Palestin, yang menghidupkan ataupun mewarisi madrasah ataupun kita kata pondok ayam hitam di Kedah tu.
Ha, orang kenal lah, kalau orang Kedah tu dia kenal lah, dia yang menyusun kitab ni terbaik. Ha, cuma yang saya putus tek tu lebih kurang dalam 3 muka surat ya. Itu pun kalau boleh habis kita baca apa habis lah. Ha, boleh habis kita baca apa habis. Cuma kitab ni tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kitab ni walaupun dia kitab Jawi, tapi dia menghimpunkan bahasa-bahasa, isi-isi kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab siar, kitab-kitab sejarah yang besar-besar. Di antaranya ialah Tabaqat Ibnu Sa'ad, Ibnu Hisham, dan juga sirah-sirah yang lain. Banyak kita lihat persamaan apa yang beliau tuliskan dan apa yang ada di dalam kitab-kitab Arab, kitab-kitab yang besar sebagai panduan dan rujukannya. Ala kulli hal, kitab ini khusus menceritakan tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada keturunan baginda Nabi, kehebatan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai kepada adnan yang berlaku. Adnan itu di atas qaul ataupun ittifaq ulama ahli siar, sepakat kalam ahli siar. Segala ulama ahli sirah mengatakan selamatnya apa nama nasab keturunan Nabi itu sampai kepada Adnan. Dan ada juga di dalam kitab ini menyatakan tentang kehebatan kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada beberapa orang datuk nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menceritakan tentang pekerjaan Nabi, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya menceritakan tentang beberapa peperangan yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada peperangan yang kecil sehinggalah sampai kepada peperangan yang besar, iaitu Badar al-Kubra. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersempena dengan bulan Maulid ini, nah saya pun paksa diri, bukan bidang saya ni sirah ni, reti sikit-sikit gitu lah, tapi sahut cabaran kerana ada sikitlah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya putus step tu 100 ya. Kalau tak cukup tu minta ampun, minta maaf. Ni ada lagi ni sebelah ni. Anu yang belakang. Ni belah sini tak cukup lagi. Kalau tak cukup tu minta maaf lah. Lepas ni ambil kitab tu putus step terus senang. Jadi kitab ni ada cerita pelik-pelik dalam ni. Cerita yang kita tak pernah dengar ada dalam ni. Tu insya-Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kitab ni dia dinamakan dengan Nurus Safa fil Akhbaril Mustafa. Tu. Kitab ni dinamakan sebagai Nurus Safa fil Akhbaril Mustafa. Ini masyhur di orang Kedah ni. Kalau orang Kedah ni tak tahulah. Tak pernah jumpa ke aku mana tak tahulah. Yang dikarangkan oleh Abu Bakar bin Haji Anafiah bin Haji Tayyib, ni seorang ulama. Ulama di negeri Kedah. Ulama kuat juga lah. Keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini keturunan secara zahir. Keturunan selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Maknanya salah silah pertalian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia melibatkan sehingga 51 martabatnya. Maknanya ini yang disebut sebagai nasab yang mukhtalaf, yang bukan mujma'. Kalau menasak yang mujma' itu daripada Nabi Adam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada Adnan. Bila sampai kepada Adnan itu 21 tingkatan dia. 21. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muda bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini 21 salah silah bapa, tok wan, tok nyang, tok nyet sampailah kepada Adnan. Ada 21 tingkatannya.
orang ni. Dan ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahawa dikaji, ulama kaji, bukan sampai Adnan saja. Tapi apa yang sebutlah hadis Rasulullah, Rasulullah kata kadzaban nasabun. Selepas daripada Adnan ni, jadi bukan makna justa, maknanya tidak mendapat keyakinan. Tak dapat keyakinan dah tentang nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sampailah kepada Nabi Ibrahim. Ha. Kalau nasab keturunan Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim, itu dah sampai kepada 32 peringkat. Tingkatan dia. Ha. Bin ni Adnan bin Adad bin Yamin bin Yusjab bin Tairah bin Sabuh bin Humaisa bin Nabat bin Qaizar bin Ismail bin Ibrahim. Ini mukhtalafih. Bahkan bermula daripada Adnan sehinggalah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ini, kata ulama bukan ini sahaja, tetapi dia melibatkan sehingga 30 aqwal. 30 pendapat para alim ulama bermula daripada Adnan itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Ya. Memang Adnan tu sampai kepada Nabi, Adnan ni anak Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Jadi kata ulama daripada Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim itu ada 30 qaul. Berarti Adad, Yamin, Yusjab, Tairah, Sabuh, Humaisa, Nabat, Qaizar, ini benda yang diikhtilaf. Ha, orang panggil apa nama-nama keturunan yang diikhtilaf. Terusnya sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sehinggalah sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salam 43. Sebab Nabi Nuh tu bapak. Ha. Dia bermula daripada situ. Ha. Bin Taruh bin Nahur bin Sarwa bin Urgaw. Ha, baca Arigu. Falih Abir Shalih Arfakhshas bin Sam bin Nuh. Terus pi sampailah kepada Nabi Adam alaihi salam. Benda ni dah mukhtalah dah. Ha. Yang muafakatnya ialah sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan. Berarti kata ulama, nasabnya keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berlaku di atas 3 kaul. Kaul yang pertama iaitulah kaul yang menjadi sepakat ulama, segala ulama sirah yang mana bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada Adnan. Ha, yang ni tak ada siapa nak berani lawan lah. Hak ni memang tak ada siapa berani challenge lah. Pasal Nabi sendiri mengaku. Nabi sendiri yang riwayat. Dan juzuk yang kedua, iaitulah bermula daripada Nabi Muhammad SAW bukan berhenti setakat Adnan, tapi sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Maknanya selepas Adnan tu ada lagi bin Adid, bin Yamin, bin Yusjab, bin Tairah. Terus naik sampai ke atas. Ada ulama sampai hafal. Oh, saya pun insyaAllah lah, nak hafal jugalah. Nasab-nasab ni. Ha, dulu duduk nak hafal sampai Adnan pun duduk ingat sampai 4-5 tu. Ha, tak kerja dengan hafal. Main mulut baru nak hafal. Ha, jenuh. Letih tak. Sebab tu kena buat rajah. Kita buat rajah satu. Rajah buh di rumah tu. Ha, habis. Ada-ada orang buat. No. Ada-ada. Kemudian bukan setakat rajah nama, bahkan sejarah dia. Sejarah. Dia ni siapa dia, keturunan mana, apa kerja buat dia, apa kebanggaan yang ada padanya, kehebatannya di mana. Oh hebat, keturunan Rasulullah ni hebat. Ha. Bukan keturunan yang calang-calang. Bukan keturunan jenis menyegan, balok niat, bukan. Ha. Bukan keturunan lekeh-lekeh, bukan keturunan yang jahat. Sebab itulah kita kena etikat, kita kena mengaku, Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan ni setengah daripada akidah kita. Wajib kita beriktikad, wajib kita beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan daripada keturunan yang mulia-mulia, yang tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah minum arak,
tidak pernah melakukan kejahatan. Hidup mereka hanya melakukan kebajikan. Ini akidah kita. Kita wajib kena beriman lagu tu. Ambil daripada ayah Nabi, Tok Wan Nabi, sampai kepada Hashim, Abdul Manaf, Kilab, Mur, semua tu mulia-mulia belakang. Bukan orang lekeh-lekeh. Tak pernah sembah berhala. Beriman ke semua? Nah. Bukan lekeh-lekeh. Semua ni doa mustajab semua. Ha. Sebab itu ada dalam sebuah kitab Syaruful Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Kemuliaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Allah Taala sendiri rakamkan dalam Quran. Ha. Allah kata dalam surah apa? Asy-Syu'ara. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah ceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa taqallubaka fis sajidin. Kamu ni bertukar berpindah daripada satu sulbi kepada satu sulbi. Sulbi siapa? As-sajidin. Orang yang beriman, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni wajib kita beriman ni. Jangan nak jadi Wahabi. Wahabi piduk kata ayah puak Nabi ni, mak ayah Nabi ni kafir. Nyembah berhala. Gila babi puak ni. Ha, saya buh terus. Teruklah ku ajak. Ha, gedah kata gitu. Ku ajak lok-lak, sok siap. Semua ada puak ni. Kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada dengar macam tu, tak ada hati dalam perut tuan-tuan, tak ada, tak ada perasaan marah dalam perut tuan-tuan, nak kata apa dekat golongan ni? Dia boleh hidup mengajar dalam TV, dalam radio, dia kata puak mak Nabi ni orang yang musyrik. Eh, kalau ada depan kita cekak muka dia. Ha. Apa cerita puak ni ni sampai tak reti ni? Apa tak baca kitab sejarah ke? Bukan dia seorang dua tuan-tuan ni, berlambak hok. Ha, orang kata ni nak marah ni. Mula Rasulullah nak baca sejarah Rasulullah nak lembut-lembut. So, Rasulullah ni lembut. Kita ni bangsa makan belacan, ikan kerin. Dia nak jadi keras sikit dah. Tak berasakah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Eh, kalau orang kata kat kita, "Pak hang ni penyamun. Aku cukup meluat ke pak hang ni?" Kita nak kata apa dia? Kita bagi buah badik dengan tumit je dah. Lagu Tomoe Siam tu. Kalih pergi tu lah. Celah mana pak aku duk jadi penyamun, duk masjid 24 jam. Ha, tu dia. Ha, kita nak marah ke dia? Pasal dia mai kata kita pak hang penyamun. Semalam pak hang, aku nampak pak hang masuk dalam rumah aku. Celah mana? Ha, kita marah. Pasal apa? Orang menyakiti pak kita. Siapa yang menyakiti pak dia, dia tak rasa apa. Ni gila. Ini menyakiti akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berasakah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam piduk sokong pula? Apa depa kata? Mak pak Nabi ni syirik. Mak pak Nabi ni kafir. Atas alasan apa? Atas alasan ada satu ayat yang mengatakan, satu hadis yang mengatakan bahawa bapa Nabi itu dalam neraka. Ada salah seorang sahabat tanya, di mana bapakku? Lalu dijawab, bapak engkau dan bapakku di dalam neraka kan? Inna abi wa abaka finnar. Bukan bapakku, pak menakanku. Ha. Pak menakan dia, pak menakan sepupu dia, ada 2-3 orang lagi semua masuk neraka habis. Itu nak abang tu bukan pak dia. Sebab apa? Rasulullah ni cermat. Tak mau bagi hati sakit. Ha, cermat. Tapi dia hantam ke depan Nabi masuk neraka. Sedangkan mereka ni zaman fatrah. Dan beberapa riwayat yang lain menyatakan bahawa Allah Ta'ala mampu. Allah menghidupkan semula supaya beriman dengan baginda Nabi SAW. Mak ayah Nabi ni. Sampai teratu. Tak tahulah reka. Bukan reka. Memang ada warid. Allah kata dalam surah Al-Ahzab. Allah kata, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulah. Ha ni, ingat. Tak ni ayat ni Tok Guru saya selalu baca. Dalam surah Al-Ahzab, Allah kata dalam ayat 57. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Ha tu.
Siapa yang menyakiti Allah, siapa yang menyakiti Rasul, apa akan jadi pada depa ni? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Depa ni boleh laknat Allah dunia lagi, jangan nanti akhirat. Dunia dah kena laknat dengan Tuhan dah. Puak mana? Puak yang duk hantam Nabi, yang duk fitnah Nabi, keturunan Nabi. Depa tak kenal keturunan Nabi ni. Faham? Dia kata macam-macam kat keturunan Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa taqallubaka fis sajidin. Kami pindah engkau daripada satu sulbi kepada sulbi kepada sulbi kepada sulbi. Di dalam sulbi orang yang sentiasa sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puak ni mengingkari Quran. Betul tak? Ha, tapi duk kata kafir musyrik dekat Allah, kafir masuk neraka, mengingkari Quran. Allah kata wa taqallubaka fis sajidin. Allah pindahkan engkau daripada satu zuriat kepada satu zuriat. Zuriat mana? Orang yang sentiasa sujud. Puak ni semua keturunan Nabi, di doa mustajab belaka. Ha. Tak tahu. Boleh ke setan ke? Allah kata la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah laknat mereka dunia lagi, jangan nanti akhirat. Dunia lagi Tuhan laknat. Astagfirullahalazim. Tak tahulah. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Hampa tunggu siap, Allah kata. Aku dah sedia siap dah azab yang pedih untuk hampa. Siapa dia? Golongan yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. Dia punya poin dia, golongan yang menyakiti Allah. Macam mana menyakiti Allah? Mengingkari Allah, mensyirikkan Allah, menolak, menentang hukum, ketetapan, undang-undang Allah, mempermainkan Allah. Oh, tu. Dia tokek kot Tuhan kot Allah ni. Kan? Allah ni Tuhan, kita boleh buat acah-acah main dengan dia. Ha, siaplah esok. Rasulullah ni kekasih dia. Siapa yang duk buat main, acah-acah main dengan Rasulullah ni kekasih dia, dia hantam sekali lah dia kekasih dia. Nampak tak? Tapi ada lagi golongan. Sebab tu golongan ni perlu disingkirkan daripada tempat kita, tuan-tuan. Golongan ni bukan dia nak bawa kepada penyatuan. Sifat Nabi menyatukan umat. Tapi mereka ni nak memecah belahkan umat. Tak baca risalah kita ni kalau duk cerita tu. Ha. Jadi tuan-tuan, kita kena beriman. Kita kena ingat Allah Ta'ala kata wa taqallubaka fis sajidin. Apa yang Ibn Abbas tafsir pada ayat ini, disebut dalam kitab Syarful Mustafa. Ibn Abbas mengatakan bahawa taqallubaka fi aslabil anbiya min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta akhrajaka nabiyyan. Titih tal pertalian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada Nabi Adam alaihi salam turun kepada Nabi Syis, turun kepada Nabi Nuh, turun lagi kepada Sam, apa turun sampailah kepada Adnan, sampailah kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Sayyidina Abdullah. Keturunan-keturunan ni daripada 51 sampai ke bawah ni, ambil satu kaul daripada 51 sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan ni bukan semuanya nabi, tetapi mereka ni daripada kalangan orang-orang yang ternama, orang-orang yang terpengaruh, orang-orang yang berpengaruh. Kalau kita ni orang panggil apa? Bahasa kita. Ha. Orang yang somebody lah. Ha, geng elitnya. Ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kabilah. Tapi di antara mereka yang 51 itu, di kalangan mereka adalah para anbiya. Sebab tu dia kata taqallubaka fi aslabil anbiya, berpindahlah engkau tu daripada sulbi para nabi, min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin, daripada sulbi nabi kepada sulbi nabi. Sebab dia buat main dengan kalimah ila tu, maknanya hak ni nabi, lepas tu yang ni bukan nabi, satgi nabi pula bukan nabi, hak ni nabi pula bukan nabi, orang bangsawan, satgi naik terbit nabi pula. Ha tu maknanya keturunan Rasulullah sampai di celah yang tu, berapa ramai nabi-nabi. Ha tu berapa ramai lagi nabi-nabi, kita pun tak tahu hak mana satu nabi. Sebab apa? Allah sendiri pun tak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Nah. Jadi itu Allah kata wa taqallubaka fis sajidin. Allah Taala pindahkan engkau itu daripada sulbi orang yang sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itulah
Ada di dalam riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan tengok ada rangkap yang terakhir dalam risalah tu. Kita main tebuk-tebuk lagu tu lah. Nah. Kita main tebuk-tebuk lagu tu. Saya tak baca lagi hat ni. Kita main tebuk-tebuk. Tengok rangkap yang terakhir muka surat 3 tu. Dia kata apa? Meriwayat Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad Al-Basri. Ibnu Sa'ad Al-Basrah. Al-Basri, Basrah. Maknanya ulama' Basrah. Dia dalam tabaqat dia. Ada kitab. Kitab tabaqat. Oh, Sakan tabaqat Ibnu Sa'ad ni. Dalam kitab ni banyak dia ambil dalam tabaqat Ibnu Sa'ad. Lebih kurang 6 kulit. 6 muka surat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok, telah keluarku daripada nikah bukan daripada kekotoran. Tulis sikit bawah tu. Menentang apa kekotoran? Orang Kedah nak menentanglah. Orang Kedah kan. Orang Kedah menentang nasi apa nama ni? Tanya kitab pun menentang ni, kitab menentang apa? Jangan marahlah. Ni satu masjid baru ni saya pergi, dia kata dia hantar WhatsApp kat saya. Pengurus dia lah. Ustaz jangan deras sangat. Saya kata deras tak mana. Nak buat macam mana? Suara saya deras, lorat saya Kedah. Lepas tu sound masjid pula clear. Daya saya lagi deras. Dia pun kata ustaz jangan deras kan. Oh maksudnya cengih. Kadang-kadang orang ni dia sensitif lah. Kita nak kata kat dia tak reti dia tak boleh. Kita nak panggil dia hei hei jahil. Dia marah. Dia gitu kan. Orang nak mengaji tak bersedia untuk menerima ilmu kan. Itu bahaya lagu tu tu. Tak apalah apa pun. Baik ilmu kita boleh sampai sudah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluarku daripada nikah bukan daripada kekotoran. Maksud kekotoran itu daripada penzinaan, kejahatan yang berlaku di zaman jahiliyah. Tidak ada. Meriwayat Ibnu Sa'ad Al-Basri pula daripada Muhammad bin Ali bin Hasan bin Husain berkata, "Iya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarku dari Adam daripada nikah, padahal bukan keluarku dari kekotoran jahiliyah." Daripada Adam tidak sama sekali mengenakan daku dari kekotoran jahiliyah. Suatu pun tidak keluarku melainkan dari kebersihan. Apa dia? Pernikahan yang sah. Tu kebersihan tu malah pernikahan yang sah. Taqallubaka fi sajidin. Hebatnya keturunan Nabi SAW ni tuan-tuan. Kalau kita tengok titik pertalian ni. Daripada mak Nabi Muhammad bin Aminah bin Bintu Wahb bintu Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar, naik ke semua. Jadi dia jadi macam tu. Kalau dalam kalau kita tengok Abdullah isterinya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, lepas tu Abdul Muttalib isterinya Fatimah. Adalah risalah tu. Isterinya Fatimah binti Amru Al-Makhdumiyah, lepas tu Salma binti Amr, isteri kepada Hashim ni, nama dia Salma. Jadi dia pun naik lagu tu. Dia tak ada pergi ceramuk lagu tu tuan-tuan. Dia naik lagu tu. Sini pecah, sini dia naik. Sini pecah, dia akan kembali kepada keturunan yang asal. Dia tak berceramuk. Kita pergi menikah dengan orang Jerman, menikah dengan orang Turki, menikah dengan orang Indon, tak tahu main mana orang kena. Dia tak jadi lagu tu. Jadi keturunan Rasulullah ni, dia naik lagu tu. Dia naik bertingkat serupa jantung pisang tu. Bertingkat-tingkat. Dia nak kona, dia tak kona. Sebab apa? Ini wasiat daripada Nabi Adam AS. Nabi Adam AS ni, Allah Ta'ala ikat janji dah dengan Nabi Adam AS. Jibril mai kepada Nabi Adam AS. Jibril mai kepada Nabi Adam AS ni, Jibril kata, hang jaga sungguhlah nur ni. Jaga sungguh nur ni. Cerita Nur Muhammad pula tak ada habis. Ni yang kata penin. Jadi Allah kata kepada Nabi Adam, jaga sungguhlah nur ni. Nur ni, nur dia lekat di kepala Nabi Adam tu. Sampai malaikat pun jadi bersilau, jadi hina dengan sebab tu. Sekejap kita baca sikit. Baik. Ini sekejap kita sentuh lain. Maknanya aku bukan dilahirkan daripada kekotoran. Keluarku daripada kebersihan. Mana perkahwinan yang sah. Aduh nak bak. Ni setengah daripada perkara yang wajib kita iman. Yang wajib kita imankan. Yang wajib kita percayakan. Rasulullah SAW bukan dilahirkan daripada kekotoran penzinaan.
tetapi kelahiran Rasulullah daripada sulbi orang yang sujud kepada Allah, orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang bersih, orang-orang yang penuh dengan kehormatan. Bahkan doa mereka ni sentiasa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, mustajab doa apa ni? Ada disebut dalam sebuah syair yang disebut yang dinukilkan oleh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Tunqalu Ahmad nuran mubina. Tala'la'u fi wujuhi sajidina. Tuqallabu fihim qarnan faqarna ila an jaa'a khairul mursalina. Nak cerita Nabi ni. Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi dia kata dipindahkan akan Ahmad itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, hal keadaan cahaya yang menerangi. Cahaya yang sangat terang menerang. Di mana? Fi wujuhis sajidina. Di muka-muka orang yang sentiasa sujud pada Allah Ta'ala. Tang ni pun habis satu kuliah tuan-tuan ni. Ni, fi wujuhis sajidin. Cerita Nur Muhammad tu menatang apa? Menatang semua lah. Cerita Muhammad ni apa dia? Daripada sulbi kepada sulbi. Masa pindah masuk ke awak, awak jadi ke mana? Ha, awak jadi ratu cantik masa tu. Memanglah tak ada siapa lagi. Nah. Masa Nabi Adam AS tu diturunkan dengan Hawa ke dunia ni, nah, tak secantik lagi. Tak secantik seperti mana cantiknya setelah dia mengandungkan anak dia. Ha tu. Jadi orang mengandung ni lagi hebatnya sebenarnya. Ha. Itu sejarah tu, bukan kata ni. Beza orang yang tak mengandung, ibu yang tak mengandung dengan ibu yang tengah mengandung. Beza? Orang ibu yang tengah mengandung, dia punya seri dia lain macam. Bukan setakat berlaku hari ini. Ha. Nuh, zaman Nabi Adam lagi. Ha, zaman Nabi Adam. Bahkan Hawa itu ibu segala insan, ibu segala manusia. Dan daripada dialah bermula nah perpindahan yang pertama nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Dia kata terang meneranglah pada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, terang menerang di dalam segala muka-muka orang yang sentiasa sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tuqallibu fihim qarnan fa qarna. Ditukar, dipindahkan pada mereka itu dari kurun ke kurun. Ila anja'a khairul mursalina. Sehinggalah Nabi ini dibangkitkan dan diutuskan, dibangkitkan setelahlah Nabi ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, yang dinamakan sebagai zuhurul haqiqah, zuhur haqiqatul muhammadiyah, nyatalah hakikat muhammadiyah pada ketika itu. Ha tu. Itu kemuliaan Nabi. Jadi kita kena beriman, kita kena percaya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah apa nama, berketurunan dengan keturunan yang baik, dilahirkan daripada kebersihan bukan daripada kekotoran. Ha, yang tu yang kita yang perlu kita kena beriman. Banyaklah syair-syair yang lain yang menyebutkan tentang kemuliaan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Harun Imam, hatta Khalifah Harun Ar-Rashid sendiri pun pernah berkata terhadap kemuliaan nasab dia. Harun Rashid ni kata kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni bani apa nama bangsa Quraisy. Ha. Quraisy ni bukan dia seorang dua. Ramai dia punya bangsa dia. Ha. 12 kabilah. Imam Syafi'i tu salah seorang daripada anak keturunan bangsa Quraisy itulah. Jadi bangsa Quraisy ni bangsa yang penuh dengan kemuliaan. Ha tu. Sebab Rasulullah ni keturunan dia Quraisy. Rasulullah keturunan Quraisy. Nah, nasabun ka'anna 'alaihim min syamsiz duha nuran wa min falaqis sabahi 'amuda. Ma fihi illa sayyidun wa ibn sayyidin hadzal makarim wat tuqa wal juda. Ha tu, syair-syair depa yang nak mengangkat martabat memuji Allah hebat pun ni. Ha. Kita tak tahu nak buat macam mana. Kita tak tahu keturunan kita mai daripada mana.
takat 2-3 gitu lah. Kita ingat ayah kita, Tok Wan kita, Tok Nyang kita. Tok Nyet tak tahulah. Nyet-nyet apa semua tu, pemain lapis kelima keenam tu tak tahulah. Baik, jadi Tungqalu Ahmadu Nuram Mubina. Dipindahkan Nabi Muhammad itu sedangkan dia cahaya yang terang menerang. Yang cahayanya itu terserlah di dahi orang, di muka orang yang sentiasa sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak abang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iktibar jasad. Iktibar jasad ke jasad pindah tu. Berpindahnya Nur Muhammad tu iktibar jasad. Rasulullah masa dia duduk dalam sulbi bapak-bapak dia tu diiktibar nur. Sebab itu tidak ada orang yang berpindah keturunannya itu kepada, berpindahnya cahayanya itu kepada seseorang yang asal pada keturunan Rasulullah, melainkan orang itu muka dia bersih, terang menerang, sinar bersinar. Ha tu. Tak ada tuan-tuan. Ni Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Waktu mana Allah Taala dah ciptakan Nabi Adam apa semua? Dalam ni pun ada kalau tak salah saya. Cuba tengok muka surat 4. Ada kan muka surat 4? Saya betul step 3, 4, 5. Ni saya ni kira ringkas-ringkas lah. Kalau nak detail kena baca sebuah kitab lah. Muka surat 4. Diriwayatkan. Mana ada orang cerita. Memang ada dalam kitab ni ada. Hadis. Yang diriwayatkan oleh Ka'ab. Oleh Ka'ab. Ada disebut. Di dalam beberapa kitab hadis. Ha. Diriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aku sebuah nur di hadapan Allah azza wa jalla sebelum Adam itu 2000 tahun. Aku adalah sebuah nur di hadapan Allah azza wa jalla sebelum Adam tu 2000 tahun. 2000 tahun bukan 2000 tahun. Tak tahulah kalau iktibar surah-surah kata 2000 tahun dunia tu 2000 tahun lah. Kalau 2000 tahun akhirat tak tahulah nama mana. Ni sebuah mana 2000 tahun tu? 2000 tahun dan pada satu riwayat dijadikan nurku sebelum alam semuanya. Maka tatkala melembaga Allah Ta'ala akan Adam, menjadi Allah Ta'ala akan yang demikian nur itu dalam tanah Adam, lalu menurun Allah Ta'ala akan daku ke bumi dalam sulbi Adam, dan menjadi ia akan daku dalam bahtera pada sulbi Nabi Nuh, dan menjadi ia akan daku dalam sulbi Ibrahim di masa ia dilontar ke dalam api. Padahal sentiasa Tuhanku Azza wa Jalla memindah-mindah ia akan daku dari sudut sulbi-sulbi yang suci kepada segala rahim-rahim yang bersih, lagi istimewa hingga mengeluarkan daku oleh Allah Azza wa Jalla dari dua ibu bapakku, padahal keduanya tidak pernah tidak bersentuh kekotoran sama sekali. Tidak bersentuh kekotoran sama sekali. Ini secara ringkaslah. Baik, nah abang kata Rasulullah ni adalah nur pada peringkat awalnya. Dalam hadis menyebut, walaupun dianggap hadis ni sebagai hadis yang da'ih. Da'ih bukan maudhu'. Tapi ada beberapa hadis yang lain sebagai sokongan kepada hadis tersebut. Ya Allah Ta'ala kata kepada baginda Nabi SAW, kepada Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam AS. Bahwasanya Nabi Adam ni dia terkejut. Nabi Adam ni bila dia dah dijadikan oleh Allah sebagai seorang manusia, Nabi Adam nampak bidadari tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di pokok-pokok kayu yang ada dalam syurga tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di pintu syurga La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di malaikat, di mata-mata malaikat tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam tanya kepada Allah, kepada Jibril, tapi siapa dia ni? Ni siapa dia? Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, inilah bapa
kepada keturunan engkau. Nah, bukan. Inilah penghulu kepada keturunan engkau, iaitulah Muhammad. Lalu Allah kata, kalau tidak kerananya, aku tidak akan ciptakan engkau dan seluruh falak ini. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Itu satu hadis. Dalam riwayat yang lain, ni kata hadis ni sudah naik martabat. Bukan daif lagi dah. Sudah naik martabat hasan li ghairi. Sebab banyak hadis yang menyatakan walaupun berbeza pada lafaz, tapi bersatu pada makna. Itu menunjukkan hadis sokongan. Hadis yang menaikkan martabat hadis daif tadi kepada hasan li ghairi. Dalam riwayat cerita dengan Jibril, Jibril berbicara dengan Nabi Adam, itu riwayat yang lain. Ada dalam hadis Qudusi, Allah kata kepada Nabi Muhammad, laulaka laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau tidak kerana engkau, aku tak ciptakan tujuh petala langit bumi ni. Kerana aku kasih kepada engkau. Dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallah al-aqlu. Seawal-awal Allah Ta'ala ciptakan ialah akal. Akal ni siapa dia? Nur Nabi Muhammad. Sebab akal al-aqlu wa an-nur. Akal itu ialah nur. Jadi dalam hadis yang lain Allah kata, Nabi kata, awal yang diciptakan Allah ialah akal, nur. Disuruh pergi, dipanggil datang, disuruh cakap, dia cakap, disuruh diam, dia diam. Disuruh berjalan, berjalan, disuruh duduk, duduk. Disuruh dia sujud, maka dia sujud. Itulah sifat sikap hamba taat perintah Allah. Lepas tu Allah kata kepada nur tersebut, lidzalika khalaqtuka wa samaituka Muhammadan. Kerana itulah aku jadikan kau. Kerana apa? Disuruh pergi, dipanggil datang. Kita jenuh suruh, tak pipi. Jenuh panggil, tak main-main. Mahoi, main lah. Ya bang, saya datang. Tak main lagi. 40 kali dah nak main, tak main lagi. Itu Rasulullah. Disuruh pergi, dipanggil datang. Disuruh duduk, dia duduk. Disuruh berdiri, dia berdiri. Disuruh sujud, maka dia sujud. Dia tak cakap banyak. Lizalika khalaqtuka wa samaituka Muhammadan. Pasal inilah aku ciptakan kau dan aku namakan kau Muhammad. Ha tu, hebat tak hebat? Lama mana Nabi itu jadi nur? Kata setengah riwayat, 2000 tahun sebelum diciptakan Adam. Tengok dalam mukadimah kitab Madarijus Saud, lagi hebatlah. Ni, kitab Madarijus Saud. Kitab apa? Syarah Berzanji. Ha, saya duduk mengaji di Siam dulu ni. Kawan-kawan saya duduk di Siam tu. Mengapai ni? Mengapai Berzanji? Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, hari Khamis, malam Jumaat. Kita ni bangsa baru pi mengaji di pondok. Ha, pi duk nak bersesuaikan diri. Mensesuaikan diri di Thailand lah kononnya, tak boleh juga. Ha, mengaji duk tengok. Oi, sakal budak-budak ni. Berzanji tu hafal belas Thailand, belas Tani. Dulu Kedah hebat. Lah ni masih ada lagi, tapi tak ramai lah. Pondok-pondok belas Kedah pun masih ada lagi yang menekankan hafal ni. Allah hafal sejarah Rasulullah. Daripada Nur Muhammad sampai kelahiran, sampai habis. Sampailah ke wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagusnya berzanji. Mari puak-puak Wahabi ni haram berzanji. Kita buat lagi banyak. Ha. Jangan duk kata bid'ah. Hebat. Oh, berzanji lah. Ni tambah main musim maulud ni, tak tahu nak abang. Musim maulud ni luar biasa tu di Thailand tu. Ha. Kita tak pernah buat lagi. Ni masuk dah. Kalau di Thailand tu, saya seling sikit lah. Saya celah sikit. Pengalaman saya duduk di Siam ni, Patani ke, Thailand sebelah Cenak ke, bila masuk satu Rabiul Awal, program sudah mula diaturkan. Setiap tempat masjid, pondok, satu hari 4-5 program. Jenuh pecah perut. Kerja makan ya? Makan, buat balik timba. Kalau tak pakai pondok, makan buat balik timba. Timba dalam tu ada buah manggis, ada buah dukong, kena musim buah. Ada beras, ada telur, ada duit. Ha, si baik tak ada orang, tak ada orang yang lalu. Kan? Orang tak ada, dia tak buah dalam tu. Penuh timba. Setiap satu keluarga dalam satu Korea, satu masjid buat program pagi, contoh pukul 8:30 pagi mula. Di kelilingnya tu ada 40 buah rumah, contoh. Setiap satu buah rumah menyediakan satu hidangan. Berbeza-beza, beraneka jenis makanan dan juadah. Tengok tani ikan besar, main tani ayam tergolek, pitanu. Nah, tinggal bewok saja tak ada. Saya kata Siam ada bewok lah dah. Nah, abang kata makanan ni jenuh. Nasib lah siapa boleh hak sedap, hak yang boleh luk. Mahal murah nasib. Tapi ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan abang dah meriah sungguh lah. Tak tahu nak abang. Saya tu pengalaman lah. Duduk. Meriah sungguh.
Bukan macam kita ni, kita tak ada suasana tu. Tak ada di tempat kita temu di belah Selangor ni tak ada suasana tu. Tuan-tuan pi berjalan tengoklah. Musim Maulud ni tuan-tuan pi duduk sana seminggu, pi rombongan bas kan ah. Patutnya pi rombongan bas tu hari Maulud tu. Pi seminggu pi tengok, tak mana ustaz kata ramai saya nak bawa nak tunjuk bagi. Kan? Ha, nak tunjuk bagi. Pi rasa sendiri. Nah. Pi rasa sendiri. Oh, seronoklah. Rasa takzim Rasulullah tu ada. Man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minaz zahab. Siapa yang menafkahkan satu dirham kerana nak menyambut dan membesarkan kelahiranku, seolah-olah dia sudah menafkahkan satu gunung daripada emas. Walaupun dia bagi RM1, Rasulullah kata. Habis tu duk kira duk kedekut apa, balik sekejap lagi jamu orang makan tengah jalan. Belanja kawan-kawan. Hak suami ni besarkan lagi makanan. Jangan besarkan perut isteri sudahlah. Nah. Nah, abang kata apa? Cukup mewah pahala orang yang bagi. Sebab itulah, ruginya orang yang datangnya bulan Maulud tak mengambil sambutan ini. Ha, rugi sungguh lah. Rugi sungguh. Hari-hari buat Maulud di Petani tu. Di siap. Sebab tu kalau kita tengok dalam Facebook lah, ada pondok apa baru ni lah. Dia punya dana kutipan dia, sejuta lebih. Juta lebih. Kalau duit siam tu, 10 juta apa saya tengok. Kalau 10 juta tu, dah berapa dah duit kita? 10 juta dah juta lebih lah kita. Dana untuk maulid saja jutaan ringgit dana tu dikutip. Ha, kita puas penuh kutip. Penuh buat tabung. Ha, tu dia anak abang kata tuan-tuan, orang yang mana kita kena suburkan semula. Bila kita semakin kuat cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah rahmat Allah sentiasa mencurah. Ha, sentiasa mencurah. Jangan main bulan mulut saja. Ha, di pondok saya mengaji dulu tiap-tiap minggu buat maulud. Tiap-tiap minggu. Ha, tiap-tiap minggulah buat maulud. Jangan hari-hari maulud mengaji dak. Ha, kacau buat ni pun. Dia kira maulud ya. Dia kira selawat ya. Tak apalah selawat. Selawat tu baguslah. Tapi jangan selawat saja mengaji dak. Tauhid tak kenal Tuhan tak kenal. Ha, yang ni pun celaru juga. Ha, biru juga jenis ni pun. Aku biru. Ha ni. Baik tuan-tuan, yang nak cerita apa tadi? Sebelum daripada Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS 2000 tahun, Nabi itu dalam keadaan. Kemudian, apabila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala masukkan nur itu ke dalam, ni, dia duduk di sini. Dia duduk di atas, di keliling. Ha, dia duduk di keliling dahi ni yang atas rambut ni lah. Sebelum rambut ni, dahi ni. Bulat dahi ni. Ha, di bulat dahi ni. Terang menerang sampai apa? Jadi putus asa syaitan. Sebab tu iblis ni dia tak boleh dekat dengan Nabi Adam AS. Waktu di syurga tu, setengah riwayat kata, waktu di syurga tu iblis tak mampu untuk mendekati Adam AS. Sebab apa? Kekuatan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dia cari siapa? Hawa. Ha. Hawa lah yang kena. Oleh kerana Hawa yang kena, biasalah orang lelaki kalah dengan nah. Kalah hari pertama dia kalah dah. Orang tua kata jangan bagi kalah dengan bini. Kalah angin awal lagi. Sama-sama angkat nikah tu kalah terus dah. Dah lagu mana kalah? Banyak pasien lah. Takkan abang kot. Ha, petua orang tua kita tak ambil. Kalah awal lagi. Ha, maka Nabi Adam apa nama tewas. Allah Ta'ala dah tentukan tewas dengan Hawa. Pada ketika tu Hawa. Adakah Nabi Adam itu berdosa? Tak. Hak ni pun akidah kita juga. Jangan duk jadi akidah sesat lah. Nabi Adam buat dosa. Nabi Adam melakukan dosa. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dalam keadaan bertelanjang. Kalutlah Nabi Adam ni api cari daun-daun mai duk bungkus dia balik. Kenapa? Dosa itu. Dengan sebab dosa itulah ditelanjangkan pakaian syurga Nabi. Dengar macam sedap. Betul ke lagu tu? Tak betul. Walaupun sejarah dia macam tu, bukan dosa. Tapi Allah Ta'ala bagi pilihan kepada Nabi Adam. Hei Adam, kalau kamu nak duduk dalam syurga, jangan hampir pokok khuldi. Oleh kerana Allah Ta'ala dah tentu pada azali lagi, bukan Adam yang buat, memang Allah dah tentu. Tapi caranya bagaimana? Pilihan itu dibuat. Macam mana pilihan? Hei Adam, kamu pilih antara dua. Nak duduk kekal dalam syurga ataupun nak turun ke dunia. Tak katalah lagu tu, tapi Nabi Adam pilih turun ke dunia. Bagaimana cara dia? Isterinya menghampir khuldi.
Maka lucutlah pakaian syurga, turun mai ke dunia. Malulah telanjang. Bukan Nabi Adam buat dosa. Di piduk terjemah Nabi Adam buat dosa. Sebab itulah Nabi Adam dilucutkan segala pakaian syurga, lalu diturunkan ke dunia. Dengar ceramah memang sedap. Tapi kalimatul, orang panggil apa? Dengar kalimatul haq uridu bihal batil. Nampak macam betul, tapi isinya salah. Dia nak suruh kita etikot Nabi-Nabi buat dosa. Bukan buat dosa. Kata Allah Ya Raham, Tok Guru kami, Tok Guru Haji Cik Kok Diang yang duk karang kitab Sulam Sebiang tu, dia kata, jadi sesatlah orang yang berkata sedemikian. Sedangkan bukanlah dalam risalah dia buat, bukanlah Nabi Adam itu mengerjakan dosa, tapi Nabi Adam itu diberi pilih sama ada nak duduk dalam syurga ataupun turun ke dunia. Maka Nabi Adam pilih untuk turun ke dunia. Kalau tidak, tak berlakulah syariat Muhammad ni. Nak zuhur Muhammadiyah, nak zuhur hakikat Muhammadiyah, mesti kena turun ke dunia. Sebab itulah ada proses berlakunya tu. Sebab Allah Ta'ala nak zuhurkan hakikat Muhammadiyah ni. Buka tengok dalam kitab apa. Lagi-lagi kitab jawab martabat 7 tu. Hakikat Muhammadiyah tu menentang apa? Orang Kedah. Kena lapik kan? Saya pun kata Ustaz Kasab pula tak. Buka dalam kitab Manhalus Sufi tu. Martabat 7 lah. Orang tak pergi mengaji kitab tu. Orang kata sesat. Kitab tu kan sesat. Orang tak faham tu lah sesat. Manhalus Sufi, Durrun Nafis, apa semua tu. Tapi mengaji dululah. Penawar bagi hati. Ni penawar bagi hati tak mengaji, nak mengaji Durrun Nafis. Tak kena. Mengaji penawar bagi hati. Naik Tajul Arus, naik Minhajul Abidin, Sayyidul Salikin, Hikam Ibn Atta'illah. Ni pi mengaji hikam terus. Celaru, biru. Ustaz-ustaz pun bagi cerdik. Jangan lebih baca kitab besar-besar. Baca penawar tu dah. Faham tak ni? Faham tak apa? Saya tak kedua penat. Baik, jadi setelah mana Allah Ta'ala taruhkan nur Nabi Muhammad di dahi Adam ni, Iblis tak boleh dekat. Bila Iblis tak boleh dekat, dia susah hati, dia kacau. Allah Ta'ala suruh sujud ke Nabi Adam. Habis malaikat sujud. Sujud ke mana? Kiblatnya Adam. Sujudnya ke Allah. Tapi Iblis engkar. Habis Nabi Iblis engkar. Pasal apa? Kemuliaan tu. Dia tak mau. Dia sangat-sangat berduka cita ketika malam kelahiran baginda Nabi. Bukan malam kelahiran. Malam percantuman, perpindahan Nur Muhammad yang ada pada Sayyidina Abdullah berpindah kepada Sayyidatina Aminah. Malam itulah malam yang sangat-sangat berduka cita oleh Iblis. Istilah kata, kalau boleh aku nak terjun bangunan 140 tingkat. Nak bunuh diri. Seolah-olahnya macam tu. Sebab apa? Perpindahan zuhur hakikatul Muhammadiyah. Nak nyatanya hakikat Muhammadiyah. Dia cukup berduka cita. Binatang pokok kayu habis. Habis menari lah lagu Pirami. Lagu Arab. Arab kan lagu tu kan? Arab kalau dia seronok. Habis seronok habis apa tu. Kalau malam, apatah lagi malam kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi, bila mai ke, bila duk melekat di dahinya Nabi Adam AS, duk melekat di dahi Nabi Adam AS ni, dia berbunyi. Allah Ta'ala taruh di dahi Nabi Adam ni, dia bunyi. Bunyi tu serupa ayam menggelegak. Gerak. Ni saya tarik balik ni. Tak ada nak masuk nasab. Saya tarik balik pergi nur. Lagi tak ni nasab ni. Tapi main daripada nur dulu. Bila taruh di dahi Nabi Adam ni, dia menggelegak. Gerak. Malaikat tanya, bunyi apa ni ya Allah? Ni cahaya ni, dia berbunyi. Geruk. Bunyi lagu serupa ayam mendidih tu. Malaikat tanya, bunyi apa ni? Itulah bunyi tasbih penghulu kepada seluruh umat. Iaitulah tasbihnya Muhammad. Dari ketika dijadikan nur, sedangkan waktu itu pun masih bertasbih. Tasbih ni. Saya hidup kata saya cerita pula ni, saya tunjuk kitab. Empuk kitab atas apalah kalau orang kata tak betul. Orang kata apa ni, duk cerita benda pelik-pelik ramai ni nak tunjuk kitab ni. Tu dia. Dia bunyi suara kanishi zuri. Kanishi zuri. Maknanya bunyi suara menggelegaknya ayak minyak ketika dia duduk menggelegak geruk di dahinya Adam. Malaikat dengar. Malaikat kenal dah. Ni sahih Nur Muhammad. Ni sahih Nur Muhammad.
Lalu kata Allah, hadza tasbihu sayyidu waladika. Nah, ini tasbih, ini adalah tasbih penghulu kepada anak engkau wahai Adam. Nih duk bunyi ni, geruk gerak geruk gerak geruk gerak. Duk bunyi. Tasbih anak Nabi Adam alaihi salam. Penghulu kepada anak-anak Nabi Adam alaihi salam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur tu bila dia duduk di dahinya Nabi Adam alaihi salam ni, Allah Subhanahu wa taala pesan dekat Nabi Adam, Allah kata, "Hang jagalah nur ni. Jangan buat sebarangan. Pindahkanlah kepada orang-orang yang baik-baik saja. Jangan hilang nasihat ni sampailah dia dilahirkan." Ha tu. Sampai dilahirkan. Sebab tu kalau kita tengok penghujungnya kepada Sayyidina Abdullah, kita tak ada nak cerita ni. Ha, mungkin tak ada nak ceritalah nasab ni. Kita tebuk-tebuk saja. Sayyidina Abdullah ni, walaupun dia bukan Nabi, tapi dia punya karamat. Ha, karamat. Sayyidina Abdullah ni, dia digelarkan sebagai Misbahul Haram. Misbahul Haram. Apa dia Misbahul Haram? Lampu tanah haram. Pasal apa? Kalau siang dia berjalan, penuh kasturi orang yang duduk di sebelah dia tu. Dia berjalan ni, orang tahu dah kata berjalan ni, ni Abdullah. Ha. Penuh kasturi. Bila mai waktu malam, Misbahul Haram. Terang ni. Tak gaduh pakai lampu. Bukan setakat Sayyidina Abdullah saja, bahkan Sayyidina Abdul Muttalib, Mainai Abdul Hashim, Abdul Manaf, semuanya cerah jenis. Jenis terang belakang. Nur Muhammad duduk sini. Ha, abang lagi. Orang panggil apa? Misbahul Haram. Lampu yang menerangi waktu malam di tanah haram. Jadi Wahab, ayah kepada Sayyidatina Aminah ni, ibunya Rasulullah, satu hari satu ketika, sebelum daripada dipinangkan akan Wahab, dipinangkan akan Sayyidatina Aminah bintu Wahab, sebelum tu depa ni kena adik-beradik. Dah adik-beradiklah keturunan depa ni. Jadi Wahab ni, dia melihat satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dikepung oleh orang Yahudi dan juga Nasara. Lebih kurang 70 orang yang kepung dia. Ha. Dia mai ke penjuru ni, mai ke penjuru ni. Rasulullah keluar memburu. Puak-puak ni tahu dah, kata Abdullah ni adalah bapa kepada Nabi akhir zaman. Puak-puak jahat ni. Puak-puak Yahudi Nasara ni, depa pakat kepung elok tuan-tuan ni. Tapi Wahab, ayahnya kepada Sayyidatina Aminah ni, dia nampak anak bangsa dia, bahkan adik-beradik dia, anak menakan dia. Anak menakan sepapat yang bersangkut dengan dia. Ha, nak jadi menantu dia ni. Ha, nak jadi anak menantu dia. Nampak dia kena kepung. Dia kata, biar aku bermandi darah hari ni, aku akan bantu Muhammad. Sebab apa? Muhammad ni orang yang bantu Abdullah, sebab dia orang yang penuh dengan kemuliaan. Tidak, tak digelar dengan Misbahul Haram. Tak dan dia nak pergi masuk campur dalam pertempuran tu, dia dah melihat beberapa orang malaikat turun daripada langit. Bunuh pancung habis. Puak tu hak nak bunuhnya Sayyidina Abdullah ni. Nak abang kata Nur Muhammad tadi ni. Misbahul Haram, Nur Muhammad tu timbul pelik-pelik lah daripada awal lagi. Jadi bila dah dibunuh, dia nampak tak ada nak pergi lagi. Dia dah nampak malaikat dah bunuh habis waktu tu. Padahal masa tu Rasulullah mana ada lagi. Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi SAW, duduk di zaman Petrah. Nah, bahkan Said dan ketua pada ketika tu, orang bangsawan pada ketika tu, bukan Nabi pun. Orang bangsawan, orang ternama. Nah, jadi dia kata dalam hati dia, alangkah indahnya kalau bapak dia
mai jumpa aku, pinang anak aku. Dan memang pada ketika tu Sayyidatina Aminah, ibunya Rasulullah, antara perempuan anak bangsawan yang paling comel, paling cantik di keturunan Quraisy pada ketika tu. Sehingga diriwayatkan pada malam pernikahan antara Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah, malam pernikahan itu, malam tu meninggalnya 200 orang pemudi-pemudi dari bangsa, dari apa? Dari bangsa Quraisy sendiri. Meninggal 200 orang. Pasal apa? Kerana terlalu rindu dan dendam kepada Sayyidina Abdullah. Kalau kita tengok Nabi Yusuf itu hanya dipotong jari sahaja. Tak sedap potong jari kan? Di tengah iris buah. Tapi pok ni kena cinta angau dengan Sayyidina Abdullah ni sampai mati. Ada dicerita dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ha tu. Dalam kitab ni muka surat 8. Tapi tak ada dalam tu. Muka surat 8. Tersebut dalam setengah tawarikh bahawasanya di malam Abdullah mula dengan Aminah, mula bersatulah. Bersatu dua. Mula dengan Aminah itu bersatu. 200 pemudi bangsa Bani Abdul Manaf. Bangsa Bani Abdul Manaf dan pemudi Bani Makhzum mati kerana hilang nasib mereka daripada Abdullah. Tak ada abang dah kami. Biar mati pun tak apa. Mati habis. Dahsyat tak dahsyat Sayyidina Abdullah. Main daripada mana? Nu, duduk di dahi Nabi Adam, duduk menggelegak lah tu. Duduk tasbih lah. Terang nak sampai nak zuhur hakikat Muhammadiyah tu, Masya Allah. Sebab tu Allah kata, wa taqallubaka fis sajidin. Ha tu. Jadi bila mana duduk di dahinya Nabi Adam AS tu, waktu malam dilihat akan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu seperti mana matahari. Duk nampak macam matahari. Ada seorang riwayat kata seperti mana bulan yang memenuhi di malam yang gelap gelita. Kal qamar fi dayjur lailatan zulma. Mukanya Nabi Adam alaihi salam tu kalau waktu malam seperti mana bulan yang duduk di malam yang gelap gelita. Bukan setakat Nabi Adam saja, nur tu tak pernah sikit pun kurang. Sehinggalah sampai kepada Sayyidina Abdullah. Sebab tu digelar sebagai Misbahul Haram. Tak tahulah tuan-tuan, kita tak buka kitab ulama, tengok tu dua sakan. Sakan. Ni dalam kitab ni. Pi cari kitab ni. Tu dah. Ad-Durrul Munzam fi bayani nasabin nabiyil azam. Azam. Adalah kan? Ada ke tak ada? Khazanah Fathaniyah bukan jauh mana pun, dekat je. Pergi minta lah ustaz, apa nama, autat ke, wan autat. Dia tak ada. Ustaz Zafran ke. Suruh dia beli. Buat main. Ha? Baru nak tahu. Dah duk baca halin dia banyak. Baca kitab. Ni lah kitab ni. Daripada awal sampai habis. Sampai Nabi Adam AS. Nipih lah. Harga berapa ringgit tau? RM5 lah. Beli telefon RM2,000. Haram sungguh. Tu dia. Zaman lah ni noh. Tak tahulah tuan-tuan ni. Jadi bila mana sampai satu masa Allah Ta'ala nak zuhur hakikat Muhammadiyah, maka berpindahlah nur tadi kepada Sayyidatina Hawa. Bila berpindahlah nur tadi kepada Sayyidatina Hawa, dia punya jadi pun lain macam. Maka bertambahlah kemanjaan dia dan bertambahlah kecantikan serta kemolekan dia. Waktu dia mula mengandung. Waktu mengandung orang perempuan ni, dia bukan Sayyidatina Hawa saja. Tapi orang perempuan, ibu ni kalau dia mengandung, dia memang lain macam. Dia punya lembut dia lain macam, tapi tak tahulah kok dia jadi ganas lain macam, saya tak tahulah. Tapi yang saya perhatilah, dia jadi lembut lain macam. Ni Hawa, dia mengandungkan nur hakikat Muhammadiyah ni, nak menzuhurkan hakikat Muhammadiyah, dia punya manja-manja lain macam. Bukan manja ni duk dicakap saja. Seluruh perwatakan dia. Nabi Adam AS pun, bila isteri dia lain macam, dia pun lain macam lah. Nah,
Anaknya lebih kurang 40 orang, 20 kali beranak. Anak siapa? Anak Sayyidatina Hawa. 40 orang, 20 kali beranak. Di mana keturunan? Jenuh kira satu-satu. Ha? Apa dia? Ha, dia kembang. Dia kembang. Tau amah lah. Tau amah ni mana kembang, dia beradik kembang. Kembang, 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 kembang. 20 kali beranak, 40 orang anak dia. Ha. Jadi, bila mana dah berpindahlah nur tu kepada Sayyidatina Hawa, maka Sayyidatina Hawa jadi semakin indah, semakin comel, semakin cemerlang. Ha. Sebab itulah semasa berpindahnya nur Muhammad itu kepada Sayyidatina Aminah, masa pada ketika itu Sayyidatina Aminah sentiasa dikunjungi oleh para nabi-nabi untuk memberitahu gembiranya mereka, para nabi-nabi ini, bahawa kamu sedang mengandung dan akan melahirkan Nabi akhir zaman. Tiap-tiap bulan ni ada saja Nabi. Ni dalam kitab ni dia ada cerita. Nah, saya duk cerita-cerita nak suruh belilah. Tapi tak ada, memang tak ada beli, tak ada jual kitab ni. Putus stek dia. Ni pun kami putus stek. Kami putus stek, kami cetak. Kalau nak cetak, saya bolehlah tolong cetak lagi. Tapi saya jual lah mahal sikit, padan muka. Kan? Haa, gitulah tuan-tuan. Jadi nak cerita apa nama, sejarahnya Rasulullah SAW ni memanglah kita kata panjang. Cuma hari ini kita lebih kepada apa nama, sedikit sebanyak perkongsian kita, yang mungkin dengan perkongsian kita ini akan menambahkan lagi semangat kita untuk mengaji, belajar sejarahnya Nabi SAW ni, nasab keturunan Rasulullah. Sangat-sangat indah, sangat-sangat hebat. Kita bukan setakat kita mengaji syama'il, mengenal peribadi Nabi SAW saja, tapi kita juga kena mengenali hakikat zuhurnya, permulaan zuhurnya hakikat Muhammadiyah. Perpindahan tu dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Ha tu. Kita mengajinya tentang Nabi SAW, kehebatan Nabi tu, kita hanya tahu Nabi tu di zahir. Di zahir tu memang hebat tak sengalah, tapi zahir Nabi ni mulia. Mulia Nabi ni, zahirnya Nabi, kemuliaan Nabi ni dia pada tubuh dia tu manusia. Tapi sebelum manusia tu dia nur. Nur tu dilihat pada tubuh-tubuh orang yang mengandungkan akan nur tu. Ha tu, maknanya dia semakin bertambah kuatnya yakin kita pada Allah Subhanahu taala. Hak Nabi ni memang akhlak dah Allah Taala tunjuk ni, tak yah, tak ada siapa yang challenge. Dalam kitab Al-Mawahibul Ladunia, kita wajib beriman, wajib i'tiqad bahawa Nabi ni makhluk ciptaan Allah yang paling indah dan paling teragung. Tidak ada satu ciptaan yang terlebih indah sebelumnya, dan tidak ada satu ciptaan yang terlebih indah selepas daripada dia. Nah, walaupun lelaki, walaupun perempuan, siapa pun tak boleh nak menandingi Nabi SAW. Orang perempuan segak, Rasulullah segak lagi. Orang perempuan cantik, hamailah ratu dunia mana pun tak boleh lawan Nabi SAW. Nah, hang lelaki ke perempuan kan tak boleh lawan. Tu wajib kita kena beriman tu. Nah, ala wajhim. Nah, ala wajhim, apa dia sebut dalam kitab Mawahidul Dunia, tidak ada satu wajah sebelum dan selepas yang boleh menandingi Nabi SAW. Tu wajib kena beriman lagu tu. Ulama dah tulis dah dalam kitab. Sebab itulah nak bila mai Maulid ni, kita kena bagi banyak sikit sambut Maulid, bagi banyak sikit buat program-program Maulid. Elok sangatlah bulan Maulid ni, pihak masjid kita ni buat bulan Maulid, ceramah Maulid, memperingati Rasulullah, menyatakan hadis-hadis perjuangan Rasulullah. Tu elok sangatlah tu. Ikut bidang masing-masing lah. Saya pun pakai main hentam sajalah pagi ni. Biru, celaru biru lah juga. Pasal bukan bidang kita. Jenuh jugalah tuan-tuan eh. Jadi, Sayyidina Mustafa Muhammad bin Abdullah, isterinya Aminah binti Wahb bin Az-Zuhriyah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu nama dia Amir. Isterinya Fatimah. Ni semua ada cerita ni. Abdullah ada cerita, Abdul Muttalib ada cerita. Apa dia Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ni dia bukan nama dia Abdul Muttalib. Kita duk kata Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia Amir. Pasal apa Abdul Muttalib? Pak menakan dia nama dia Muttalib. Ha, jadi depa ni orang-orang apa nama Madinah. Depa ni bangsa Madinah, duk di Madinah. Ha, bangsa depa ni keturunan belah pak ayah Nabi ni duk di Madinah. Sepupu, sepapat, Tok Wan, Tok Nyang, Tok Menakan dia, semua duduk di Madinah. Sebab tu dia berhijrah, dia pergi Madinah, dia meninggal di Madinah. Nak pergi tengok Tok Menakan dia, adik-adik dia. Mai di sana, satu hari Muttalib bawa dia ni mai ke Mekah. Bila bawa dia mai pergi ke Mekah,
Muttalib ni, Amir ni, Abdul Muttalib ni lah, Amir ni, dia budak lagi masa tu. Dia orang susah. Orang susah maknanya waktu tu dia kecil, dia pakai baju yang agak lusuh. Jadi dia segan-segan malu-malu, orang tanya dia. Orang tanya Muttalib ni siapa dia? Muttalib ni abang kata, ni hamba aku. Hamba aku. Padahal bukan hamba dia, anak menakan dia. Dia ni malu-malu sikit sebab apa? Dia pakai baju tak berapa elok. Sedangkan di Mekah waktu tu bangsawan. Tapi bila mana Abdul Muttalib ni, Amir ni pindah mai di Mekah, keindahan itu terpancar setelah mana dia datang di Mekah. Mekah tanah haram tu, keindahan tu terpancar dah waktu tu setelah mana dia datang ke Mekah. Oleh kerana orang tahu kata dia ni, apa nama, Muttalib ni dah kata Amir ni hamba dia, oleh kerana dia kata, dia mengaku Amir ni adalah hamba dia, lekatlah nama Abdul Muttalib. Lekat nama Abdul Muttalib. Sedangkan nama dia Amir. Dalam satu riwayat, nama dia Amir, bukan nama dia Abdul Muttalib. Sampai dah jadi orang bangsawan, sampai dah jadi ketua masyarakat. Hebat Abdul Muttalib. Nak tak hebat lagu mana? Abdul Muttalib ni, dia digelarkan, umur dia panjang, 140 tahun. Ada seorang riwayat 110 tahun. Tapi yang muktamadnya 140 tahun. Umur panjang. Ada beberapa riwayat kata setengah gelaran yang diberikan kepadanya Syaibatul Hamdi. Gelaran dia tu Syaibatul Hamdi. Tapi nak dinamakan Syaibatul Hamdi tu ada beberapa riwayat. Setengah kata Syaibatul Hamdi ni memang dia ni jenis orang tua bangsawan yang sangat pemurah. Tak pemurah ke mana tuan-tuan? Siapa yang mai di Mekah pada ketika tu dia kira jamu makan lah. Tak ada orang susah di Mekah waktu tu. Mai di Mekah aku jamu makan. Tak ada orang lapar, bagi jamu makan. Dia je jamu makan. Bukan setakat dia jamu orang saja tuan-tuan. Dia ragas bukit pergi jamu binatang. Hadirin abang kata Syaibatul Hamdi, orang yang tua yang sangat pemurah. Dia jaga kebajikan. Ni nak abang keturunan Rasulullah ni. Keturunan Rasulullah ni memikirkan kebajikan umat. Sebab tu orang nak jadi pemimpin pemerintah ni, dia kena menjiwai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kebajikan umat. Itulah wajibnya. Tak ada orang susah tuan-tuan kalau ada pemimpin yang ni. Berjiwa rakyat. Depa ni Abdul Muttalib ni, bukan setakat orang yang kenyang. Burung pun tumpang kenyang. Tak ada menantang yang lapar, sanggup ragah bukit pergi bagi makan kat apa tu. Allahu akbar, tak tahu nak apa. Wahab Az-Zuriyah. Muhammad bin Abdullah, isterinya Aminah binti Wahb bin Az-Zuhriyah. Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Min Bani Zuhrah, min Bani Kilab, min Quraish. Mana bangsa keturunan Quraish. Naik bersambunglah sampai kepada Qusay. Sampai kepada Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, naik ke atas serupa juga satu nasab naik. Dia habang terus dengan isteri. Kita pernah jumpa tak ni? Ada tak pernah jumpa isteri dia? Abdullah isteri dia siapa? Abdul Muttalib isteri dia siapa? Hashim isteri dia siapa? Abdul Manaf isteri dia siapa? Qusay isteri dia siapa? Kilab siapa? Ada dia habang tak? Sini dia habang kan? Tengok baca. Baca ni. Tapi ada nak boleh baca baris ke ada? Abdul Muttalib isterinya Fatimah. Fatimatu bintu Amrin Al-Makhdumiyah. Abdul Muttalib ayah dia siapa? Bin Hashim. Bin Hashim anak kepada Abdul Muttalib ni anak kepada Hashim. Sifat bagi Abdul Muttalib lah. Abdul Muttalib yang ialah anak kepada Hashim. Takdir cara kitab Jawi dia lagu tu lah. Bin-bin tu semua sifat. Sayyidina Mustafa Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad yang ia adalah anak kepada Abdullah. Ada terjemah gitu. Isterinya isteri Abdullah, Aminah binti Wahb bin Az-Zuhriyah. Bin yang ia Abdullah itu anak Abdul Muttalib. Isterinya siapa? Isterinya Abdul Muttalib, Fatimatu bintu Amrin Al-Makhdumiyah. Tu.
Yang ia mana? Ia Abdul Muttalib bin Hashim, anak lelaki kepada Hashim. Isterinya, isteri Hashim itu namanya siapa? Salma bintu Amrin An-Najariyah. Ha tu. Oh, dahsyat itu nampak ni. Ha. Bin Abdul Manaf, yang ia mana? Hashim itu anak lelaki kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf tu ada isteri. Isterinya siapa? Atikah. Binti siapa? Bintu Murrah Al-Hilaliyah As-Sulamiyah. Ha, ni keturunan dia. Ha, panjang lebar. Nantilah, lain kali pula lah. Ha. Nak cerita panjang-panjang, nak cerita habis semua, lain kali pula. Bintu Qusay, nama dia Mujammak. Ha, tu. Ha. Isterinya Habba Bintu Khalil Al-Khaza'iyah. Nah. Qusay bin siapa? Bin Kilab. Qusay bin Kilab. Ha. Namanya nama Kilab Hakim, bukan Kilab tu nama dia. Namanya Hakim, isterinya isteri Hakim yang diberi gelaran sebagai Kilab ni, nama dia apa? Fatimah bintu Sa'dil Al-Yamaniyah. Ha. Pasal apa nama Kilab? Pasal dia ni suka memburu. Buru ni pakai anjing. Sebab tu nama Kilab. Ha, gitu. Jadi pasal apa nama Kilab? Pasal apa bin Kilab ni? Kan? Kilab ni Tok Wan Rasulullah yang keenam. Kilab ni Tok Wan Rasulullah yang keenam. Yang ketujuh Ka'ab, yang kesembilan Lu'ai, yang kesepuluh Khalib. Kemudian naik Fihir. Fihir ni lah orang panggil Quraisy. Adnan ni, kalau naik sampai Adnan ni zaman Nabi Musa. Dia pernah jumpa dengan Nabi Musa. Oh, Adnan tu. Zaman Nabi Musa dalam kitab ni lah. Dalam kitab apa nama Madarij Sa'ud. Kitab Arab lah. Tak ada siapa duk terjemah lagi lah kitab ni. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti dekat tu lah. Sembang-sembang lebih kurang pagi ni. Ha, mudah-mudahan ada sedikit sebanyak rasa kasih dan cinta kita bertambah. Kasih dan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Saya pun tak pandai dah nak kena dekat tu lah. Ha, nanti kita sembang balik insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya ada bagi tahu dekat kak ni berkenaan dengan hajat saya untuk nak mula buat pembangunan pondok kayu di Kok Diang tu. Kita dah selesai tambun tu. Yang mana jumlah ada kat saya sekarang ni, duit-duit tuan-tuan ada bagi tu lah. Itu bagi dah. Surau bilik ayam apa semua tu kita buat siap dah. Alhamdulillah baru ni ada orang main tolong pasang lampu apa semua. Saya pun tak geduh cari duit lah tu. Saya ada 4 pondok nak kena jaga. Saya seorang, Kok Diang, Bukit Mah, saya tempat saya, Pondok Siam dengan yang terbaru. Kalau tuan-tuan perempuan boleh ikuti Facebook kami, Matlaq ataupun Mafim, Ma'had Abdullah Fahim. Yang sekarang ni tengah beroperasi di markas kita sendiri di Kajang, ada 4 orang pelajar yang saya tengok kursus selama 2 bulan ni dah boleh dah mula baca kitab Arab. Baru 2 bulan. Kita train tu insya-Allah, guru yang train tu insya-Allah, dan kita akan berpindah ke Putrajaya. Siapa ada anak-anak nak hantar tu pilah. Tapi kena cepatlah pasal nak penuh lah. Kita akan mula tahun depan Putrajaya presis 15. Dan kita kena cari juga rumah lebih kurang 13 tahun. Kita mula dengan 13, 12 pun boleh dah. Yang mana boleh nak sesuaikan diri sendiri tu boleh insya-Allah. Nak boleh sebab diri sendiri insya-Allah. Jadi kita, saya sendiri mana banyak hala, banyak fikir. Dengan pelajar pondok lagi kadang-kadang main minta kita bagi duit tabung tu jugalah. Tapi kita tak buat tabung lah hari ni, kita pun tak nak kutip. Cuma saya nak abang lah. Bukan nak kutip pun, nak abang. Nak abang, bukan nak kutip, nak abang. Jadi alhamdulillah kita nak jadikan negeri Selangor ni negeri ilmu. Putrajaya alhamdulillah lah tuan-tuan. Semakin naik. Rata-rata mengaji kita. Masjid ni di negeri Selangor ni, masjid ni alhamdulillah. Rata-rata masjid dah mula membacakan kitab-kitab ulama. Jadi kita nak naikkan semula negeri Selangor. Alhamdulillah kita tengok kenyataan kemarin pun tuanku Selangor kita pun dah cepat bertindak isu-isu yang berbangkit, isu zakat, di pihak istana. Tu perkara-perkara macam tu memang sangat-sangat
kita perlukan di peringkat negeri-negeri, bagi ketua-ketua negara, ketua-ketua agama yang memerintah. Memang sangat-sangat terbaik, sangat-sangat elok sebagai menjaga apa nama kebaikan umat, penyatuan umat, jangan ada yang berpecah. Jadi maknanya siapa-siapa yang yang ingin untuk membantu, boleh berjumpa dengan kak ni, saya serah kat dia lah. Bukan hari ni lah, saya serah dekat dia. Alhamdulillah, dia pun nak buat pahala, kita pakat-pakat buat pahala belakang lah. Mudah-mudahan ya, ada kebaikan kita, insyaAllah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook MAFIM, Ma'had Abdullah Fahim, dan tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook Matla' Markas At-Tarbiyah Lil Ulum Asy-Syar'iyah, MAFIM, MAFIM, MAFIM official. Kemudian Matla' Markas At-Tarbiyah Lil Ulum Asy-Syar'iyah. Matla' tu Markas At-Tarbiyah Lil Ulum Asy-Syar'iyah, syar'iyah. Dalam Facebook dia tulis Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah ada gambar saya tu. MAFIM satu, Matla' satu. Ha, lepas tu atas sekali Nahdlatul Ulama Malaysia lah, Naam. Naam ni dia punya pusat. Naam Malaysia ni yang di pengurus, yang diketuai Rais Am ni ialah Tuan Guru Ahmad Ridauddin, dia ketua. Ustaz Syed Faiz ni sebagai Ustaz PU Faiz sebagai ketua tanfiziah, saya timbalan dia. Jadi ketua penyatuan kepada pondok-pondok ni Nahdlatul Ulama Malaysia. Ha, di bawah tu ada Markas Matla', ada lagi lah banyak lagi, dan di bawah tu ada MAFIM. MAFIM ni salah satu pusat pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama Malaysia dan di bawah Markas Matla', pusat tarbiyah, pusat pengajian yang kita dah 3 tahun lebih kurang kita dah bangunkan di sebelah Kajang sana. Orang Kajang tak main mengaji, orang Johor main mengaji. Ha, memang maklum dia jadi lagu itulah. Ha, satgi saya abang, insyaAllah satgi saya abang. Ha, sekadar itu saja pada pagi ini, insyaAllah sama-sama kita usaha untuk kembangkan ilmu ulama ke seluruh, terutama sekali bumi Selangor ni, sampailah masyarakat kita rasa kasih dan cinta kepada ilmu Allah Ta'ala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Allahumma aghnina bil ilmi wa dhayna bil ilmi wa akrimna bil taqwa وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا فقه في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.